gulanya seperempat. Mentega yang sudah dicairkan terlebih dahulu 3 sendok makan. Sudah ini masukkan juga terigu ke segitiga biru. Terakhir masukkan susu kental manis 2 sendok makan. Atau bisa juga 1 saset. Siapkan rendang-rendang pengukus. Diolesi mentega. Kemudian yang sudah diolesi mentega lalu dikasih juga tepung terigu biar nantinya tidak nempel. Dan bawahnya dikasih daun pandan biar wangi. Kita masukkan
makan selama 30 menit kurang lebih.